Dibuka secara terbatas, objek wisata Guci di Kabupaten Tegal dipadati pengunjung lokal maupun luar daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan uji coba pembukaan wisata selama 7 hari dengan prioritas warga yang telah melakukan vaksin. Meski masih berada di wilayah PPKM level 3, pemerintah Kabupaten Tegal telah membuka objek wisata Guci secara terbatas. Pengunjung diperbolehkan dari luar daerah, namun diutamakan yang telah melakukan vaksin. Satgas COVID-19, petugas objek wisata dan Satpol PP setempat melakukan pemeriksaan kartu vaksin di pintu masuk wisata pegunungan di kaki Gunung Slamet. Sebuah bus penuh wisatawan dari Pekalongan bahkan diputar balik, karena tidak ada seorang pun penumpang yang bisa menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Uji coba di objek wisata Guci ini sesuai instruksi Mendagri dan Gubernur Jawa Tengah. Semua pengunjung juga harus sehat dan mematuhi protokol kesehatan dan diutamakan yang telah divaksin. Jadi yang kita batasi maksimal sehari adalah 1.000 pengunjung di masa uji coba. Dan kita dengan menerapkan protokol kesehatan itu sangat disiplin, sangat ketat demi semuanya yang masuk ke sini syaratnya adalah sehat. Hingga hari kelima, kepadatan pengunjung nampak pada minggu siang hingga sore sebanyak 815 orang. Sehingga pihaknya akan menutup sementara pintu masuk Guci jika jumlah pengunjung mencapai 1.000 orang. Uji coba kita sampai tanggal 6 September ya. Tanggal 6 September tepatnya hari Senin terakhir itu. Dan hari Selasanya tanggal 7 September kita tutup sementara sambil kita lakukan evaluasi bersama Satgas COVID Kabupaten. Sehingga tanggal 8 September ini apakah dibuka atau tutup, kita menunggu rekomendasi dari Satgas COVID Kabupaten. Pintu masuk Guci akan dibuka kembali jika sudah banyak pengunjung yang meninggalkan wisata Guci. Pada hari ke-7, Selasa mendatang, objek wisata Guci akan ditutup untuk proses sterilisasi disinfektan. Setelah masa uji coba selesai, Pemkab Tegal akan mengevaluasi kembali terkait ketaatan pengunjung terhadap protokol kesehatan. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal.